dulu minta apa dia, mereka dosa mereka ni, dulu lagu ayat ke Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad boleh bawa doa ni kepada Allah Ta'ala. Tidak haknya lho, semua Hindu dah dah. Tapi dah buat Arab langkah kan, jadi lelah ni buat majlis agama ni nak popong ni. Tak popong, habis ni naik Masjid Sama Ahmad ni dah. Masjid Sama Ahmad ni dah. Jadi lelah ni dia jadi, dah main, main. Dah main, apa jago bungakon, lama jamnya dah kau tu sodok buaya, sodok buaya. Kupu-kupu je kau tu bau dia mari. Aku mana tak tahu lah ni menjadi kau. Jadi dia Allah Taala tu yang kata, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia terhadap segala sesuatu kita. Kau siapa? Kau dia memang dia jago. Tapi buat ni, buat silap, buat gapo ni kita tolong lah, bila ilah kau. Lupa dengan kekapi semua kata. Kita kira lah. Dalih dia lagi. Dalih yang kedua. Lahu maqali jussana wa sallam. Milik Allah lah. Kunci-kunci khazanah di langit dan di bumi. Jadi nak kekapa hak di langit tu, kita kata. Nak kekapa hak di bumi tu, kita kata. Pasal dia juga ada kunci. Jadi kita tak kira air ni. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, ulaika humul khasirun, mereka yang sifat seperti inilah mereka sebenarnya orang yang rugi sungguh. Ulangi dakwah, dakwah palsunya semua ini hanya pada Tuhan saja. Kul kata kepada pokok ni, pokok Brewi, pokok Habib, pokok Anana, pokok seluruh kubur. Kul kata pada mereka, apa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain daripada Allah kamu suruh kami puja? Wahai orang jahil. Tuhan itu kata orang jahil. Kamu suruh kita puja. Tuhan kata, apa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain daripada Allah kamu suruh aku puja? Wahai orang jahil. Dia panggil orang jahil dia. Tak kira lah ayat rakyat apa di mana pun. Tak kira lah. Dan nyembah kuat ni. Dan puja kubur ni ni kan. Ada gambar lah. Ada gambar. Walaupun ku dia ilaika. Nabi kata. Katakanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya telah diwahyu kepada aku. Walaupun ku dia ilaika. Sesungguhnya aku telah wahyu kepada kamu. Silah tafsir. Walaupun ku hiya ilaika, sesungguhnya aku telah wahyu kepada kamu Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum pada kamu. Semua nabi-nabi juga itu lah. Bermakna Nabi Muhammad dia mengajak ke sahabat, sahabat ajak ke kita. Bermakna kas itu juga rujuk kepada kita. Sesungguhnya telah aku wahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum pada kamu. Lain asyrakta, sekiranya kamu para nabi syirik padaku. Para nabi. Layah waqanna amaluka, akan gugur semua amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan jadi termasuk orang yang rugi. Karena boleh nak kalau tak kira nabi, tak kira siapa wajib itu ya. Jadi nabi wak syirik maknanya kita wak syirik itu boleh. Balillah, bahkan sebenarnya Allah lah saja tempat kami sembah, kami buat ibadat, kami buat doa. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ulangi lagi. Maka kepada Allah saja tempat kita kena sembah dia, kena puja dia. Waqum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur sini beriman dan beramal soleh. Buat seperti mana Nabi ajar. Yang buat bidang, yang buat syirik, maka disudahi dengan alhamdulillah. Maka kata-kata alhamdulillah itu penyempurna yang bagi syukur. Tapi tu yang tak semaya, kata alhamdulillah saja tak jadi.
ancamnya lagi. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan tidaklah kamu menghargai Allah sebenar-benar penghargaan, sebaik-baik penghargaan. Wal ardu jami'a, sedangkan bumi semua sekali, qabdahu, duduk dalam genggaman tangan kanannya. Yaumal qiyamah, dan hari akhirat pula, wassamawati matwiyatun biyaminih, langit tujuh lapis itu digulung dengan tangan kanannya. Ini ayat mutasyariah apa ya? Ini tetap sedikit juga nih. Nahura dari urah, terpani nahura. Lanjut nih, lagu mana tangannya tak tahu. Lagu mana mana di genggai, kalau lagu mana tak tahu. Di genggai potong buka, jangan dikata lagu bilang. Nah, kalau kita tahu ya pun, cuma maksud kita pengen ayat ini pengen mana, tak tahu maksud. Itu dia lah, itu bagi mutasyariah. Subhanahu maha suci dia Allah Ta'ala wa ta'ala dan maha tinggi dia amma yusiku daripada perkara-perkara yang kamu syirik kepada dia. Semua tugas Allah mana syirik kepada dia. Ini ayat kiamat. Ini kiamat. Ayat ini ialah tentang kiamat. Wa nufiqu fis-sur dan ditiupkan sekekala. Sekekala ini kuat daripada cahaya. Dia sepasunah gitu, sepasunah panjang gitu, sepasunah panjang gitu, tapi buat daripada cahaya. Daripada hadith, buat daripada cahaya. Dan melekat Israfil ni, duduk mulut dia tu, nanti dia tu. Okey, baik, selalu, waktu. Dia kata dia letak, dia berlekat mana-mana, dia gaya, bawa ke mana-mana, dia gitu lah. Dia kata gitu, lagi sama ni. Menjak buat mula kan. Ha. Dia kerjanya dia suka kala. Kerjanya dua kali ya. Dua kali ya kerja. Tapi ada di sok mata. Bila tanya susi juga anak dia. Nanti dia betul tak atau ke. Nah, nunggu apa-apa wala benda kan. Fasa'iqa, maka matrus mati. Man fis samawati wa man fil ardh. Makhluk di langit dan makhluk di bumi. Makhluk semua, tak kira manusia, jin, semua masuk mekak-mekak, mati-mekak. Makhluk di langit, makhluk di bawah. Illa mansya Allah. Mereka siapa-siapa ya, orang-orang ya Allah Ta'ala kehendak. Iaitu dua hadis. So hadis kata 12 mekak tak mati. Iaitu mekak atau ke arah lapar ya. Mekak besar. Dan mekak pak. Itu jumlahi mikai israfi israfi tamam. Lepas tu dimati ke sore-sore hingga israfi tinggal. Lalu Tuhan tanya israfi, siapa lagi yang ada ya israfi? Dia kata, aku dan kamu ya. Aku dan kamu saja ada lagi. Padahal semua mati lah tu. Maka maka Allah perintah mut anta ya Israfil, mati kamu wahai Israfil. Maka matilah Israfil dengan perintah Allah. Jadi sini kita nak beritahunya ada tiga cara mati. Tiga cara mati. Pertama sekali malaikat maut ambil nyawa. Yang kedua diwakil, Allah wakil pada Israfil. Malaikat maut tu ambil nyawa untuk juga kak ya, kalau kita kak juga kak macam ngambil sebenarnya Tuhan juga. Yang kedua, Israfil tiup sekakala. Dua, mati semua. Yang ketiga, perintah Tuhan. Ada dari surah Baqarah, bukan ayat 70 orang yang tengok Tuhan itu, yang mati sore-sore. 70 orang. Ada dari surah Baqarah. Ya. Jadi, berkenaan dengan itu, yaitu ada hadis lain kata tinggal Allah dengan Israfil saja. Itu hadis lain lah. Cuma umumnya katanya sekata 12, sekata 4, sekata sore. Tapi boleh kita campur semua sekali, maksudnya ada tinggal 12 orang menjadi mati bakal tinggal sore, yaitu Israfil. Israfil itu hadis tinggalnya.
tidaklah awet dia siup. Dia dia siup sekali dan dia dia mati sekali. Dia dia siup padahal dia dia mati sekali dan kehendak itulah. Dia siup juga dan dia mati sekali lah. Tidak begitu lah. Ayat yang berikut ini ialah ayat bangkit pada masa Yubes kekala yang kedua. Bila nanti kekala yang kedua ini Tuhan bangkit, Tuhan hidup Israfil sahaja. Tuhan hidup Israfil sahaja. Lepas itu, dia pun suruh. Lama masanya setengah, lama masanya 40 tahun. Setengah kata, artis kata 40. Jadi tidaklah siapa dia boleh tahu 40 bulan ke, 40 hari ke, atau 40 tahun ke, 40 ribu tahun ke. Di antara tipes kekala pertama dengan yang kedua tak tahu. Masa masa sudah tipes kekala yang pertama dari surah Hamim Ghafir dia kata Tuhan tanya, Tuhan tanya bakar ini mati semua orang. Tuhan tanya Leimanil mulkul yaw. Hari ini kajian ini milik siapa? Tuhan tanya hari ini kajian milik siapa ini? Maka dia menjawab Lillahi wahidul qahar, milik Allah Tuhan yang maha. Esok lagi amat perkasa. Lagi amat melah. Perkasa melah. Apabila dia tiup sekali yang kedua. Ni. Teman fiqafihi ukhra. Kemudian dia tiupkan sekali yang kedua. Fa'idahum qiyamun yanzurun. Maka mereka tiba-tiba bangun berdiri. Yanzurun. Menunggu. Menunggu. Menunggu arhan. Menunggu arhan. Jadi bangun diri mula-mula sekali Arab supaya pergi pada masa. Lepas bangkit pergi pada masa. Arab mula-mula. Masa dibangkit yang kedua tu, maka ada orang yang tanya. Limanil mulkul yaw, kajian hari ini milik siapa? Semua sekali jawab. Lillahi wa ahidu qahhar. Milik Allah lah Tuhan yang maha esok, lagi amat perkasa. Semua sekali tunggu, duduk diri tunggu. Diri tunggu. Jadi ayat panjang ni kalau nak baca dia panjang kita ni tempoh lah, pau lah, minyak lah, katok lah. Jalan nakok pada nulu, pada balik, pada diri jalan biasa pada pak orang berimeh ni naik ke bayar. Naik ke bayar. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bila nak setiap stay dia tempat enam cara. Tempat enam cara ni di pada masa ni. Pada masa ni ialah langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh dirata ke bumi dia. Bumi dia langit ketujuh tak ada bumi. Dirata ke bumi tu. Jadi langit kepada bumi yang ketujuh tadi ialah arah. Arah kepada langit semua yang ni langit tu bau dah. Kocok situ, kocok situ dia ada gunung, dia ada bukit. Kocok jadi debu, lepas tu jadi debu jadi rata. Masa tiup sekali yang kedua tu, kocok cabut. Ada bumi, ada gunung, ada kanan, ada gunung, kanan, ada gunung. Tak, kocok, 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 jadi rata, jadi debu. Rata. Sehingga lah, maknanya tak ada tempat lekong, tak ada tempat sombong. Maka situ cara, empat cara. Tidak semua sikit ya. Clear sikit ya lah. Dia clear kawasan sikit ya. Jadi tempat warna lagi. Jadi masa sudah dibentang ke belakang. Bila sudah siap ke belakang. Maka tu apa? Maka ni keadaan di pada masa. Keadaan di masa. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan dengan terang benderang bercahaya bumi masa itu dengan nur Tuhannya. Jangan boleh awak kata Tuhan buat lebih spotlight dia bawa nak jangan cerah ni dengan nur Tuhan masa matahari tak ada. Jadi orang kata matahari cekak tu tidak matahari panah tu ibarat matahari cekak yang ditentukan yang kata ada matahari lah situnya cerah ni bukan cerah. Bukan cerah matahari ini. Cerah dengan nur Tuhannya. Tuhannya. Cahaya Tuhan. Lagu mana cahaya? Wallah malam lah.
wa wudi'a al-kitab dibattaka kita amal wa ji'a bin nabiyyin dan dibawa data segala nabi-nabi pada kaum masing-masing wa syuhada dan para saksi sini tu guru dan orang-orang yang sebab kamu termasuklah oleh pihak sabilillah orang yang teguh, orang yang teguh, siapa-siapa yang teguh orang yang Eka tu, dia jadi saksi ni tu guru ada mengajar, anak murid yang dia sebab pula tu semua sekali jadi saksi, bagi orang yang dia tablik ustaz kepada Nabi, siapa Nabi mati kan dia boleh tunggu untuk guru ayat anak murid pun ayat Nabi orang maka semua mereka terima saksi wa syuhada. Ini tanya bakal, ini tanya bakal, ini tanya tegur, tanya Nabi wajak laku raka tu? Dia tanya, wajak laku raka? Ayat-ayat dah, wajak laku raka? Apa dalam ayat lain belum? Apa kata umat kamu kepada kamu? Dia tanya. Maka semua Nabi jawab, la ilma lana illa ma'alatana. Kami tak tahu Tuhan. Mereka apa yang diajar pada kami ya. Masa kami hidup tu, mana dia kami jumpa dekat, tak entah. Tapi hati sengerti tak tahu juga. Semua jawab itu laku. Tiba-tiba ada tu wali lah berapa boleh tahu boleh ada. Ada yang kumpul, boleh pecek, boleh ada. Tapi Nabi kata, la ilma lana illa ma'alam tanah. Tidaklah kami tahu. Mereka apa yang kamu ajar pada kami saja. Kalau kita tak ada tu, hati dia. Kita tak ada hati dia. Lepas pada kita rakyat dia lawan. Dia awet congek ikut dah. Tapi pada kita mati tu dia masih hilang ke. Ataupun dia masa kita dengan, masa hidup tu dia beriman. Lepas pada tu dia mati tu tak tahu dah lah. Boleh jadi saksi setakat hidup dah. Lepas pada mati ada nak tanya hati dia tu. Tak tahu. Nah. Boleh rakyat bukan masa dia hidup, dia keluar. Tak boleh rakyat hati dia. Waktu dia bainahu bil haqq dan diadili di antara mereka itu dengan sah di adilnya. Cara daripada masyarakat ni sekali ada sekali. Sekali itu 500 tahun, cik. 500 tahun. Beza di antara kaya dengan susah itu 500 tahun ikan cara. Kaya dengan susah. Masa harta banyak. Bukti lelah tu adilah ya. Beza ni antara orang kaya dan orang susah tu hotu. Amal soleh kelakuan ni orang juga lah tu. Hari tu dia 500 tahun beza dengan orang susah. Wahum la yudhamun dan mereka tidak dizalimi. Itu amal lah yang baik dibalas se. Nah dibalas 10, dibalas 70, dibalas 700 dan sebagainya. Dan buat dosa sebalas se. Buat dosa sebalas se. Tidak zalim. Tak. Wa'ufiyat kullu nafsin ma'amilat. Dan dibintakan kepada setiap jiwa, setiap manusia itu apa yang mereka telah lakukan. Dan disempurnakan. Wa'ufiyat, dia telah disempurnakan pada setiap makhluk itu, setiap manusia itu daripada amalan yang mereka telah buat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun sedangkan Allah Ta'ala teramat lebih tahu terhadap apa yang mereka telah lakukan. Jadi betul amalan ni nak tunjuk keadilan dia ya. Nak tunjuk keadilan dia ya. Betul tak betul dia tahu dah. Tapi nak suruh mencempurnakan untuk Allah menyempurnakan segala hujjah dia panggil. Segala hujjah. Nah selepas pada cara pula. Selepas pada cara baka tu, maka nak setekir lah ke syurga ataupun neraka. Ni ayat-ayat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara dan dihalau, diheret orang-orang yang kafir itu kepada neraka jahannam zumara berpakai-pakai kuah. Kuah tahun 2010, 2020, kubahiyah, apa ni? Oh, 2010 apa lain? Grup dia, grup sobek, sobek, sobek orang masuk. Mak bak, mak lau
Nabawi, ke Mu'abba, ke Nabi, ke Bani Taraka. Bidlah dan anak katanya, wami. Hatta idha ja'uha, sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka, futihat abwa'abha, baru dibuka neraka, pintu-pintu neraka itu. Maknanya siapa itu pintu neraka tak buka lagi, tutup. Neraka tak buka lagi. Iu situ dulu sebentar, mencek masuk ke sekolah masuk tanah. Waqala lahum khazanatuha, maka berkata pada mereka penjaga-penjaga neraka. Penjaga neraka tanya, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah pernah datang kepada kamu rasul-rasul daripada bangsa kamu juga, kepada kecil Melayu juga, iaitu guru-guru, nabi-nabi, wali-wali, nekat-nekat apa, rasul-rasul lain. Nabi mati, kepada Nabi, guru tinggal. Guru-guru tinggal. Minkum daripada bangsa kamu. Pasal tak boleh orang-orang Arab tak, yang pandai kecil Arab tu, tak boleh nak main ngajar Melayu atau kecil Arab. Tak boleh kamu sekarang dia kecil. Nah, bermakna orang yang waktu guru sudah belajar bahasa Arab, dia terima kepada orang dia gitu. Yatlu alaikum ayati rabbikum, yang membaca ke atas kamu ayat-ayat Tuhan kamu. Maknanya tabligh ni senantiasa lah baca ayat Quran. Tak tahu apa ayat dan ayat ayat kata tabligh ni adalah kenangan Quran. وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, sambil dia memberi ancaman kepada kamu, jangan buat gini, jangan buat syirik, jangan apa, pasal satu hari kamu akan jumpa dengan cara daripada masyarakat. لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, memberi ancaman kepada kamu bahawasanya berhenti buat syirik, berhenti buat bid'ah, ikut sunnah yang diajar oleh Nabi, ikut apa yang Tuhan ajar daripada Quran. Itu suatu hari kamu akan jumpa di pada masyarakat dengan Tuhan. Liqaumikum hadza, liqaumikum hadza. Semua masuk aku jawab, qalu mereka berjawab. Bala, ba'da. Ada jawab, ada ba'da. Walakin akan tetapi, haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Telah dibuat putusan dalam hari ini, lepas cara dalam ini, di pada masyarakat ini. Bahwasanya azab ini kepada orang kafir seperti kita ni lah. Nak orang kafir seperti kita, orang engkau, kafir itu engkau. Bahasa sudah cakap ni kan? Qilan qulu abwaba jahannam khalidina fiha, maka dikatakan kepada mereka oleh para mereka yang cakap mengaku, qulu abwaba jahannam khalidina fiha, setelah masuk ke dalam mana-mana pintu neraka. Nah, ke dalam pintu-pintu neraka jahanam ini, khalidina fiha, dan ditakdirkan sekiranya masuk kamu kekal. Kalau masuk neraka jahanam ya ada kewajiban lebih. Kalau masuk neraka jahanam ada lebih. Tapi sama tuan mutakabbirin, inilah seburuk-buruk tempat bagi orang sombong tak sing ngaji yang mari tu dia sombong kata pula. Kata pula. Sombong tak sing belajar apa dia, tak sing belajar hadis Nabi nya. Ini pula orang yang beriman. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan diiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu kepada pada syurga dengan berbagai-bagai buah. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka telah sampai ke pintu syurga, wa futihat abwaabuha, dan dia dan mereka dapati pintu syurga telah terbuka untuk mereka. Dia tak, dia kalau kita pergi ke tempat lah, kita kata tempat sapa di rumah Pak Bewo tu. Di rumah kata, nanti lu tak siap lagi. Kita bakar kocik tu, nanti pilih motor tu. Kau nak
akhir tak boleh melihat nasib kedah. Kau mana? Kau mana? Maka syurga pun, syurga saya tak belikan. Bila manis tu pintu bukut tu. Tak kira masuk dah. Tak kira masuk dah lah. Wa qala lahum khazanatul haram. Dan berkata mereka zabani, mereka riwayat penjaga syurga. Salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Tiptum. Tiptum. Bergembira lah kamu. Karena kamu sudah buat kerja di dunia dulu dengan sombak. Amal soleh dengan sombak. Saya bawa agama dengan sombak. 40 hari ini, masuklah kamu dalam syurga ini. Bila masuk kekal sebuah selama-lama. Wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqna. Dan orang yang masuk syurga pun jawab. Jawab. Alhamdulillah, puja itu milik Allah sajalah. Zayam sadaqna, yang telah membenarkan kami, wa'dahu, janji dia. Membenarkan janji dia kepada kami. Dia janji bila kita buat amal soleh, tidak bidah, bila buat beriman, tidak syirik ni, saya bawa kamu ni, Tuhan yang buku syurga. Maka hari ini, Tuhan telah membenarkan janjinya. Wa auratana al-Allah, dan kami telah mewarisi bumi syurga ini, natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', dan kami boleh tinggal dalam syurga ini, di mana saja tempat yang kami kehendaki. Kami bebas memiliki, bergerak, tinggal di mana saja tempat yang kami berada. Fanikma ajrul alim. Maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Flashback pula ni. Boleh tanya semula. Jaga pada masa balik. Jaga pada masa semula. Tadi ayat masuk juga apa-apa dah. Siapa ayat cerita semula? Prof, ayat balik. Ada kada ayat mahsyar semula. Wa taral malaikata haffina min hawlil arsy. Dan kamu boleh tengok para malaikat memenuhi haffina min hawl. Memenuhi langit. Langit iaitu langit bau aras. Bau aras tu sekeliling aras, dan tawak keliling aras. Hafi memenuhi daripada senak kurus aras, tawak keliling, tawak keliling, tawak keliling. Ada sayap dua, ada sayap tiga, ada sayap empat, sayap merah tu tawak keliling. Tak tu, tak kejap lawak lagi tu kan tu. Tak ada siapa dia nanti kan. Kejap lawak dah. Yusabbihuna, dia sentiasa menyucikan Tuhannya. Dia kata kepada Tuhan, ya Allah, mereka yang buat syirik kamu itu, kamu tidak begitu Tuhan. Maha suci kamu daripada mereka yang buat syirik itu. Pakai cara sebentar. Tuhan Yusabbihuna menyucikan Tuhan. Nyuci apa? Daripada syirik-syirik beda-beda yang manusia buat terkubur. Dia sekarang duduk di padang mahsyar bihamdi rabbihim, dan memuji Tuhan mereka. Waktu dia bainahum bil haqq, dan disempurnakan di antara mereka keadilan dengan seadil-adilnya. Waqila alhamdulillah, dan mereka serta ahli syurga kata alhamdulillahi rabbil alamin, ujian itu milik Allah Rab, pencipta, pemelihara, penjaga, penyempurna segala kehendak makhluk al-alamin, sekalian alam. Betul. Baik, pada itu yang bagi kena